Hai, jumpa lagi dengan Rosi Channel. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like atau share. Kabar mengejutkan datang dari Arya Saloka, pemeran Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta yang akan segera meninggalkan Amanda Manopo. Ya, suami Putri N tersebut akan segera menghilang dari layar Ikatan Cinta yang selama beberapa tahun belakangan sukses melambungkan namanya. Peran utama yang selama ini dilakoni oleh Arya Saloka itu pun akan segera digantikan oleh Amar Zoni setelah kemunculan perdananya pada episode 682. Bukan tanpa sebab, rupanya kepergian Arya Saloka dari sinetron Ikatan Cinta ini hanya berjalan selama 2 minggu. Rencananya Arya akan menjalani proses syuting untuk film layar lebar bersama Della Dartian yang diproduksi oleh MNC Pictures. Alhasil, selama proses produksi film layar lebar barunya, Arya Saloka pun harus meninggalkan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta. Kabar kepergian Arya Saloka dari layar sinetron Ikatan Cinta ini diketahui melalui unggahan akun Instagram @indotv_official, Minggu, tanggal 10 April tahun 2022. Arya Saloka debut film layar lebar. Tokoh Aldebaran diceritakan meninggalkan Indonesia selama 2 minggu, tulis akun tersebut. Meski sementara waktu akan kehilangan Arya Saloka, sinetron Ikatan Cinta kembali diramaikan dengan kehadiran aktor pendatang baru yakni Amar Zoni yang berperan sebagai sang pengacara. Bergabungnya suami Iris Bella di sinetron Ikatan Cinta sedang menjadi bahasan pemirsa setia film dengan tokoh utama pasangan Aldebaran dan Andin tersebut. Pengaruh tersebut berkaitan dengan rating sinetron Ikatan Cinta yang mana kini kian merosot. Masuknya Amar Zoni di dalam sinetron Ikatan Cinta membuat rating film tersebut sedikit naik. Ada kemajuan yang diperoleh dari hadirnya Amar Zoni di dalam sinetron nomor 1 di Indonesia itu. Sebelumnya, Kamis tanggal 7 April tahun 2022, rating Ikatan Cinta berada di angka 6,7/28,9. Namun, setelah Amar Zoni muncul yakni pada Jumat tanggal 8 April tahun 2022, rating Ikatan Cinta pada hari Jumat, rating sinetron Ikatan Cinta berada di angka 6,931,6. Hal tersebut diketahui berdasarkan data yang disebarkan oleh akun Instagram @fakta_ikatancinta. Rating kemarin ya bestie, semoga dengan hadirnya Amar bisa mendongkrak naik rating IC lagi seperti dulu Cece Muhammad 97 imam. Terang admin @fakta_ikatancinta dikutip banjarmasinpost.co.id pada Minggu tanggal 10 April tahun 2022. Namun meski begitu, munculnya Amar Zoni kena sorot netizen lantaran ditakutkan dia berada di kubung yang jahat. Peran Amar Zoni di sinetron Ikatan Cinta pun terkuak. Diperkirakan menjadi musuh Amanda Manopo dan Arya Saloka. Hal tersebut berkebalikan dengan harapan netizen yang ingin Amar berperan di pihak keluarga Alfahri. Apalagi digadang kemunculan Amar Zoni ini bertepatan dengan Arya Saloka yang akan cuti selama 2 minggu ke Amerika. @fitriantiadipu. Nah, bakalan naik apa LG Claudia di pihak Sinino nanti ratingnya hancur tambah hancur. @mamatnizar. Kalau Amar bantu Al rating pasti naik, TPI kalau bantu Nino dijamin drop. @novizahra7. Ya semoga, TP Amar muncul Aldebaran yang GK ada, GK tahu deh bisa naik LG GK ratingnya, masalahnya couple IC GK ada satu pasti nanti pincang. @husnadea. Gak seru kalau gak ada Al, pasti IC anyep. Ya, suami Iris Bella itu menjadi wajah baru di sinetron yang masih jadi nomor 1 di Indonesia tersebut. Kala jalan cerita sinetron Amanda Manopo itu terus dikritik oleh penonton bahkan pemerannya sendiri, pihak MNC Pictures mencoba membenahinya.
Satu di antaranya dengan menghadirkan Amar Zoni sebagai pemain baru di sinetron Ikatan Cinta. Di beberapa spoiler, Amar Zoni disebut bakal memerankan tokoh pengacara Evan Sanders, Nino, bernama Amar Mahendra. Akhirnya, akun resmi Ikatan Cinta @ikatancinta.mncp mengungkap peran Amar Zoni. Rupanya benar, Amar Zoni berperan sebagai pengacara. Dalam video itu terekam gaya elegan suami Iris Bella itu. Memakai jas, pesona Amar Zoni tak lekang meski sudah punya satu anak. Ini dia Amar @AmarZoni, si pengacara ganteng dan juga memiliki sifat yang sangat tegas. Apa dia akan memiliki karakter yang seperti kamu harapin? Tunggu jawabannya di tagar Ikatan Cinta mulai tanggal 9 April tahun 2022 di @officialRCTI, tulis akun itu. Terima kasih menonton channel kami.